Dipengaruhi oleh El Nino yang melanda wilayah Muaro Jambi, puncak musim hujan pada tahun ini mundur dari prediksi awal. Sementara itu, masyarakat tetap diminta untuk tetap mewaspadai cuaca ekstrim. Puncak musim hujan di tahun ini mundur dari prediksi awal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi. Mulanya BMKG memprediksi awal puncak musim terjadi pada dasarian pertama bulan Desember. Mundurnya puncak musim hujan ini dipengaruhi oleh kondisi El Nino yang terjadi pada tahun 2023. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widyastuti mengatakan, BMKG akan mengupdate kembali kapan wilayah Muaro Jambi berada pada puncak musim hujan. Untuk prediksi puncak musim hujan, kita prediksi kemarin di bulan Desember awal. Tetapi karena di tahun ini memang kita masih terpengaruh oleh El Nino yang akan terjadi hingga akhir Desember tahun 2023, jadi sehingga perkiraan musim hujan kita sedikit mundur. Nanti kita akan terus update di sosial media kita dan mohon Bapak Ibu untuk terus mengikuti. BMKG Stasiun Klimatologi kembali mengeluarkan peringatan dini bagi masyarakat Muaro Jambi. BMKG memprediksi terjadi cuaca ekstrim yang akan melanda Muaro Jambi pada siang dan malam hari. Cuaca ekstrim tersebut merupakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai dengan angin kencang. Yasri Nurhadi, Jambi TV.